Ya, halo guys, balik lagi dengan saya Vians. Di video kali ini saya akan bermain game Assault. Ini sudah masuk ke tahap tutorial, jadi kita ikutin aja. Tap anywhere to continue. 2 detik, 1 detik. Oke. Kita nyaringin dulu, udah. Ini game tank ya guys. Saya lihat itu tuh di YouTube sudah beberapa tahun yang lalu. Karena saya ini kehabisan game baru, jadi main gamenya yang ada aja. Sudah. Kamera rotasi. Oke. Capture target. Mana nih targetnya? Oh, samping. Destroyer enemy. Hancur. Oh, macam kekeran. Wis. Grafiknya ini Unreal Engine ya. Karena ini game lama atau sudah lama. Jadi ada perkembangannya ya. Oke. Maju. Kalau ada dari kalian mau main ini game, nanti saya tuliskan ya. Linknya di deskripsi, langsung dicek. Ini tipenya multiplayer, kayaknya sih ya. Soalnya kalau game kayak gini nih, ya 5 versus 5 pasti. Mode ranknya juga pasti. Karena ini masih tahap tutorial, kita ikutin aja. Cekir dulu. Triple kill. Triple kill. Oke. Killing spree. Maniac. Lagi. Oi. Oh, udah mati. Yang mana nih? Kita ini tidak bisa gerak, guys. Posisinya masih di sini aja. Jadi kita cek-cek dulu di sekeliling kita. Oh, ini nah ini. Unstoppable. Congratulations. Kita sudah di garasi nih. Disuruh upgrade. Increase level 9.000, $9 itu. Confirm aja. Oke. Ada loginnya juga selama 5 hari. Kita disuruh battle. Testing for player. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan orang, guys. Kayak game PB Bahari. Game PB 8 orang juga. Mapnya lumayan gede. Ini kita maju pelan-pelan. Waduh, realistisnya greget jiwa ya. Oke. Musuhnya di tengah. Ini medannya mantap banget ya. Ada yang salju, ada yang musim panas kah? We lost the lead. Uy. Cuy, tidak one hit cuy. Cuy, tidak one hit cuy. Tidak one hit cuy, jadi kita mundur. Agak susah kontrolnya. Kita maju. Kok majunya kok pakai ini, anu mundur. Astaga. Oke. Hancur. We've taken the lead. Masih kaku guys untuk gerakannya. Nah saya maju guys tapi mundur. Apa gas aja. Aduh, dari tadi sini mulu. Pindah. Woi. Aduh, maju. Ini nah musuhnya nah.
5 kills in a row. This one should be praised. Oh, tuh. Oke. Okay. Jadi kalau kalian mau main, guys, ya harus jago-jago ngontrol ya. Soalnya ini saya ngontrolnya masih rada-rada susah. Ya, kita di medan air. 5 kills in a row. This one should be stopped. Nembak aja Semarang. We lost the lead. Woi, kita ini nembak yang ini. Mamam kamu. Mulai terbiasa. Kita dosong poh. Aduh. Double kill. Kita dapat kill 2. Triple kill. Kita dapat lagi. Oh, ini teman kita, guys. We are defeated, but not broken. We will have our revenge. Menang. Skornya 13-15. Kita di peringkat 3. Peringkat 2. Ada damage-nya juga. Kita nggak ada mati sama sekali. Oke. Close. Upgrade dulu lah. Oh, nggak bisa. Karena ini masih tahap tutorial, kita ikutin aja dulu ya. Dia mau kemana? Oke, beli. Setting. Jadi kita bisa bawa tank 3, yang satunya tuh pakai tembaga atau ini diamond. Jadi kalau kita mati ganti tank yang satunya lagi. Searching for players, kita cari player lagi. Mapnya masih yang sama. Iya kah? Oh, nama tanknya beda-beda ya. Tuh. T54, M41, BMD1 dan lain-lain. Nah, kita ini jalannya waras tadi. Tadi enggak waras. Jalannya ngatret, coy. Wes. Kita ke sini dulu ngapain nih? Oke, bus. Oh, mempercepat. Wis, nembaknya mantap, guys. Harus dikeker kalau mau bagus. Cok. Ayo. Kita ngebar-bar, coy. Waduh, maafnya masuk penduduk-penduduk gimana gitu. Mamam kamu. Dia udah hancur. Kita ambil bus dulu biar cepet, coy. Woi. Mantap, ngantrenya agak berat ya. Oke. Robos mamang. Robos. Mana? Oh, tuh. Aduh. Enggak dapat kill. Oh, ini belakang masih ada. Apa gue yang berjejal di sini? Untuk recoil pelurunya agak lambat ya. Ya namanya aja tank. Oi. Mana cuy? Gak bisa tabrak ini rumah. Musuhnya loh di depan sana. Eits. Mantap cuy. Wait. Gue belum ada kill nih. Wah, terobos mamang. Musuhnya di sana cuy. Waduh, musuhnya di sana cuy. One more kill and victory is ours. Oh, one more kill. Kita belum ada dapat kill. Aduh, jalannya ngatret lagi. Aduh, nggak dapat kill. I bet they're crying now. 15-1. Musuhnya tersiksa, guys.
Ada kah? Oh, di sini ada belanja-belanjanya ya. Bisa kalian lihat sendiri. Harga 74.000, lagi diskon 75%. Plus tech shop combat kits. Oh. Oh, gacha. Berapa kali kah? Oh, dua kali aja. Oke. Untuk garasinya, guys, kayak garasi militer beneran ya. Beda banget sama game tank yang pernah saya mainin. Bisa kalian lihat ya di video sebelumnya. Ini lebih wow gimana gitu. Untuk grafiknya aja udah gini banget tuh. Karena Unreal Engine ya, sekali lagi mau ngasih tahu. Di sini ada misinya. Dapat uang 50.000 sama kit atau box. Oke, oke, lumayan. Kita upgrade dulu. Wait, wait. Oh. Kita upgrade dulu. 12.000. Oke, okay. WZ 1.1.2.1.2.2.4. Bentar, bentar guys. Oh. Ini tank kita ya. Ada damage-damage-nya juga tuh. 153, 116, 110. Kita pakai yang mana ya? Kayaknya yang imut-imut aja deh. Yang ini aja nih, kita upgrade. Max-nya 300 untuk attack-nya. Reload-nya 3,2 detik. Kalau ini berapa reload-nya? Lama kali. Tambahnya. Damage-nya 135. Koleksi lumayan. Ini achievement ya guys, bisa dapat hadiah-hadiah kalau ininya kebuka ya. Oh, ini tanks sumari. Jadi ini sekalian saya jelaskan ya fitur-fiturnya. Untuk shopnya lumayan banyak guys tuh. Ada warrior packs, currencies, combat kits, daily offer, premium sama outer kits mission. Oke. Durability-nya naik. Ini nggak bisa dikasih apa-apa gitu kek. Ini apa? Belum kebuka guys. Yang kebuka baru durability. Ini profil kita. Bisa dimasukkan ke Google sama Facebook. Kita settingnya dulu. Kita ke kostum, kata kanan aja. Objek distensinya ke epic. Anti-lasing, oke, kata kanan aja. Oke, sudah. Bahasanya. Mentoknya di Inggris guys, enggak di Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Game ini guys cukup seru dan menantang bagi kalian yang suka game tipe-tipe tank. Karena ini tipe tanknya itu lebih beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Sekali lagi saya mau ngasih tahu, karena saya main video tank main game record video tank itu gamenya ada 2 atau 3. Yang paling bagus ini. Jadi ya recommended banget lah buat kalian yang suka ini ya. Sekali lagi mau ngasih tahu.
Oke, dadah.